langsung ke Ketua ISNU Kepri, Pak Zainuddin, Dr. Zainuddin, monggo kerso, matur nuwun. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah mabba'. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Prof. Hayes Hikam, Mas Budiman, Kang Sastro, dan narasumber yang lain, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, karena kebetulan juga ada bersamaan kegiatan pengajian dengan para santri di pesantren ini, dari pesantren, mohon maaf. Salam hormat, salam takdim untuk semua. Tentu sebagai generasi sekarang yang generasi muda yang mungkin tidak sempat berinteraksi langsung dengan Gus Dur, seperti halnya mungkin Prof. Hayes Hikam, Kang Sastro, yang memiliki mungkin kedekatan emosional secara fisik, mengerti secara beliau, tetapi kita tentu mendengar, kemudian kita juga membaca bagaimana kita juga merasakan kiprah-kiprah Gus Dur di Batam ini, mungkin sebagai cerminan Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana pandangan-pandangan lintas agama tentang Gus Dur tadi diwakili oleh Pendeta Sirait, kemudian Pak Amintas. Itu adalah pandangan-pandangan yang mewakili bagaimana masyarakat Batam yang juga lintas etnis, yang juga mewakili Indonesia. Saya juga banyak interaksi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Pada prinsipnya merasakan kerinduan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur, apalagi dalam dinamika sosial politik yang seperti sekarang. Nah, tentu ini menjadi momentum peringatan Gus Dur ini, kemudian bisa kita mereaktualisasikan kembali nilai-nilai apa yang menjadi pemikiran Gus Dur ini. Saya pikir kita sudah sepakat bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur itu adalah sangat mengedepankan nilai-nilai dalam substansi agama. Beliau berbicara agama tidak dalam teks-teksnya, tetapi dalam konteksnya. Berbicara agama dalam nilai dan substansinya. Apa itu kemanusiaan, perdamaian, kerukunan, dan nilai-nilai substansi yang lain. Tentu ini menjadi satu semangat bagi kita, apalagi semangat kebangsaan seperti ini. Nilai-nilai itu sangat perlu. Tadi sudah disinggung oleh Pendeta Sirait, bagaimana mungkin masyarakat sekarang rindu dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur, bahkan sering dikutip dalam kata-kata bijak mungkin di medsosnya. Itu menunjukkan kerinduan yang begitu tinggi terhadap Gus Dur. Tadi sempat saya sebenarnya menulis, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Sirait. Jadi kata-kata beliau, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, tidak pernah tanya apa agamamu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar nilai toleransinya. Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Seperti itu sebagian dari apa yang disampaikan kata-kata bijak Gus Dur yang menjadi kerinduan dalam kondisi sekarang. Ketika kita bicara Gus Dur, tentu kita melihat sosok pemersatu. Nah, bagaimana Gus Dur bisa untuk mengelola keberagaman ini menjadi suatu ikatan, kemudian menjadi satu kesepahaman, menjadi nilai ikatan yang mengikat di antara kita, kemajemukan itu. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita berbicara Gus Dur itu berarti menegaskan kembali bahwa kita harus terbiasa untuk perbedaan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa. Kalau mengutip bahasa agama, perbedaan itu adalah sunnatullah. Bahwa secara given kita itu diberikan oleh Tuhan, oleh Allah itu adalah beragam. Siapa yang sebenarnya
tidak mengapa namanya tidak terbiasa atau tidak menghargai perbedaan, berarti sebenarnya melanggar sunatullah. Artinya itu sesuatu yang harus kita terima. Bahkan kalau kita bicara konteks kebangsaan bahwa bangsa kita itu bisa merdeka, kita bisa merebut kemerdekaan, bisa mempertahankan kemerdekaan itu karena adanya perbedaan. Perbedaan adalah modal sosial bangsa ini. Dengan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan etnis menjadi pemersatu bahwa kita adalah sama sebagai sesama bangsa. Akhirnya tumbuhlah rasa untuk bagaimana kita bersatu. Jadi dengan berbeda itu adalah sebagai modal sosial. Yang itu juga apa dicerminkan dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur dan dilakukan oleh Gus Dur. Nah, kita lihat sekarang justru perbedaan itu malah apa namanya ada yang memelihara. Ada yang apa namanya justru malah semakin memanage perbedaan ini sehingga kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan terjadi pada bangsa ini. Kita harus belajar tentang bagaimana para pendiri kita termasuk juga Gus Dur, guru bangsa kita, untuk bagaimana mengelola perbedaan ini dengan baik. Sehingga akhirnya itu menjadi cerminan kita, menjadi spirit kita, bagaimana mengelola perbedaan terutama di tengah ragam bangsa dan negara seperti ini. Dulu bagaimana para pendiri kita berdebat tentang bagaimana dasar negara, bagaimana bentuk negara. Tetapi mereka meninggalkan ego mereka. Mereka bersama untuk merumuskan apa yang menjadi apa namanya kebersamaan mereka. Nah, itu harus kita pelihara, spirit itu harus kita pelihara. Bahwa ada pemersatu kita, di tengah perbedaan kita, kita memiliki rasa persamaan sebagai sesama bangsa. Itulah yang harus mungkin apa namanya perlu kita pertahankan dalam kondisi seperti ini. Ada yang menarik tentang Gus Dur, mungkin katakanlah bila dibandingkan mungkin bagaimana apa namanya katakanlah para tokoh-tokoh sekarang ini. Gus Dur ini adalah sebuah cerminan, menurut saya cerminan sebagai seorang tokoh yang sangat konsisten dalam arti apa yang diucapkan beliau juga dilakukan beliau dan juga dirasakan dapat dirasakan oleh yang lain, dan beliau tidak peduli terhadap apa kata orang kalau memang itu betul secara prinsip. Karena banyak di antara kita sekarang, para tokoh kita sekarang mungkin yang gampang mengucapkan tetapi ternyata tidak bisa melakukan, atau gampang mengucapkan dan dilakukan tapi ternyata tidak dirasakan oleh yang lain, atau bisa mengucapkan, bisa melakukan tapi kemudian berubah, tidak konsisten karena tidak memiliki spirit untuk bagaimana konsisten di istiqomah dengan apa yang dilakukan. Berbeda dengan Gus Dur, menurut saya beliau sangat konsisten, apa yang beliau ucapkan beliau lakukan dan dapat dirasakan, dan juga beliau konsisten terhadap apa yang dilakukan, tidak peduli dengan apa kata yang lain yang mungkin dianggap dengan beliau. Saya pikir itu mungkin sebagai hal-hal yang perlu mungkin kita tiru, kita reaktualisasikan dalam kondisi sekarang. Sama saya sepakat dengan Mas Iska tadi ya, bahwa spirit dan juga bagaimana katakanlah pemikiran-pemikiran Gus Dur ini yang perlu kita lakukan adalah kita mendiseminasi, menyampaikan kepada para generasi sekarang. Agar yang mengenal Gus Dur tidak hanya mungkin, mohon maaf, mungkin era-era mungkin Prof. S. Hikam, tetapi juga para generasi sekarang, ya, itu juga perlu harus bagaimana memahami, mengerti sejarah Gus Dur, apalagi di tengah kondisi sekarang ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, minimal harus bisa juga terasakan oleh anak-anak kita. Saya memiliki cerita terakhir, kebetulan. Anak saya yang kedua, ini mungkin sebagai gambaran saja, anak saya yang kedua, saya tidak tahu, tiba-tiba satu saat dia mengatakan kepada saya, idola saya adalah Gus Dur. Idola saya adalah Gus Dur. Saya tidak bertanya apa yang menjadi alasan, apa alasannya waktu itu, tapi kemudian ketika saya ajak dia untuk ziarah di makam Gus Dur, di Jombang, di Tebu Ireng. Kemudian pada saat ziarah itu dia menemukan tokoh agama yang lain, biksu dan pendeta yang juga doa di makam Gus Dur. Nah, pada saat itu dia hanya mengatakan ke saya,
alasan mengapa dia mengidolakan Gus Dur. Satu kata saja, saya mengidolakan Gus Dur karena Gus Dur keren, katanya. Nah, mungkin yang dilihat itu bagaimana bahwa Gus Dur, seorang tokoh Nahdlatul Ulama, seorang kiai, tetapi yang mendoakan adalah lintas agama. Nah, mungkin hal-hal seperti itu secara tidak langsung, apa yang kita lakukan, apa yang kita diskusikan, ini membawa alam-alam bawah sadar kepada generasi berikutnya. Sehingga ketika kita memelihara pemikiran-pemikiran Gus Dur, meneruskan kepada generasi-generasi anak kita, sama saja kita sebenarnya merawat Indonesia. Jadi sebenarnya kata terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa ketika kita bagaimana untuk meneladani, meneruskan, mewariskan bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur itu di era sekarang dan juga generasi mendatang, sama saja kita merawat Indonesia ke depan. Itu saja Mas Dwi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan testimoni, ya, dengan urian singkat ini bisa menambah semangat kita dalam rangka meneruskan apa yang menjadi perjuangan, komitmen dari Gus Dur. Semoga semua kita diberikan kesehatan, salam sehat, dan mudah-mudahan di Indonesia makin rukun, makin damai ke depan. Terima kasih, selamat malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.